Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Kali ini kita akan nge-review ya. Ini hari Minggu. Kebetulan sepi ini. Mungkin mereka pada libur atau istirahat di rumah ya guys. Kita akan memperlihatkan beberapa pekerjaan yang sudah selesai maupun yang masih bertahap ya. Kebetulan saya ada di AW Preparation atau lebih tepatnya AW2 nih. Mana ini begistinya tinggal acor ya. Dan ini sebagian udah pasang wermes guys. Oke guys, saksikan terus channel ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya. Biar lebih berkembang lagi channel ini. Kita akan review ya. Walaupun enggak komplit juga. Oke. Selamat menyaksikan. Ini pemasangan batanya udah mulai ya di elevasi plus minus 00 nih. Kita kemarin kedatangan bos besar dari pemilik perusahaan PT Indocahaya Bumi Konstruksi. Beliau sidak ya guys ke lokasi ke sini. Saya sendiri kena semprot, saya sendiri kena ceramahnya nih. Yang jujur aja lokasinya masih berantakan dan schedule kita molor dari yang sudah ditentukan, sehingga bos besar marah ya. Di sini kita terkendala selain lokasi, masalah suplai beton pun kita terkendala ya, karena pihak Wedging Plan mungkin karena pengacorannya sedikit-sedikit, sementara lokasinya sudah usah, jadi mereka nggak begitu kooperatif ya, nggak biasanya, nggak kayak awal-awal. Dan dinding FDP ini rencananya sih besok pagi kita akan sikat guys, kita akan cor manual ya menggunakan ready mix ya. Dan ini dindingnya udah siap pasang begising nih. Ini di elevasi 0 ya. Ini wermesnya kita udah di las ya atau di welding ya. Tuh. Udah siap tutup begising. Oke guys, kita akan naik ke elevasi plus 4 ya. Ini AW Preparation. Sekali lagi, yang suka silahkan like, comment, share, dan subscribe ya, sebanyak-banyaknya. Nih, sebagian tim cleaning atau untuk pembersihannya kita tetap diutamakan ya, karena saya sendiri nggak mau diomelin atau ditegur ke sekian kalinya. Oke guys, kita akan naik. Ini terlihat tangganya sangat-sangat kotor. Di sini kemarin bos besar marah kita ya, termasuk saya sendiri, saya ada omelin ya, kita akui deh emang lokasinya seperti ini, nggak bisa steril yang diharapkan, tapi saya berusaha untuk ikutin kemauan bos. Kita naik guys. Ini pemasangan batanya lumayan rapi ya guys. Ini kolom praktisnya ada yang keropos juga. Ini tinggal di finishing. Kita masuk ke ruangan sini guys. Ini ada bak housing-nya. Rencana sih kita hari Rabu kita akan cor pakai konkrit pump ya. Kita akan cor menggunakan konkrit pump walaupun medannya kayak aduh, jeliwet kayak gini. Di sini elevasi 4 meter tuh bak housingnya ada dua guys, beda dengan yang AW spinning ya, baknya satu cuman gede disatuin. Untuk AW 4 atau AW winning juga baknya satu mengecil, dan untuk AW cotton juga kecil satu baknya. Dan ini baknya satu lagi nih, bak housingnya guys.
insya Allah besok atau lusa ya, hari Rabu kalau nggak salah ya, kita akan cor ya pakai konkrit pump. Mudah-mudahan hasilnya sempurna, mudah-mudahan lancar ya. Mudah-mudahan nih nggak bocor nih, airnya masih tergenang, masih ada. Kita schedule-nya sih di bulan Desember rampung semua. Mudah-mudahan ya, kita harus optimis. Walaupun terkadang bikin pesimis pekerjaannya di sini. Cuman kita jiwa muda ya, jiwa bertarung, jiwa perang, harus optimis. Jangan kalah sebelum perang. Kita yang penting berusaha dan mau bekerja, itu kunci untuk berhasil ya guys. Sebagian ini dinding untuk dampernya udah di plaster ya, tinggal finishing-finishingnya. Kita lihat ke atas sih, sebagian udah ada yang finishing kalau yang atas ya. Oke guys, kita akan menuju lokasi di sini. Coba lihat lumayan becek juga. Kita lihat di sini untuk fan-fannya siap dieksekusi, siap dipasang ya. Mungkin besok nih. Mungkin besok tim untuk pemasangan fan kipasnya akan dilakukan ya. Oke guys, kita akan turun ya. Kita akan turun, akan melihat atau mereview AW spinning atau AW3 ya. Kita akan melihat sisa pekerjaan maupun yang lagi diproses atau dikerjakan guys. Lumayan kotor tangganya, ampun dah. Dan ini guys, tempat penyimpanan material-material kita nih di sini. Emang berantakan ya, gimana lagi karena medannya susah. Dan ini untuk ruangan office, alhamdulillah udah berjalan ya. Terlihat beberapa pekerja di lapangan karena emang ini hari libur atau hari Minggu ya, jadi tidak banyak orang. Oke guys, kita akan menuju AW spinning ya. Dan ini YouTuber kita juga nih dari Purwodadi nih, Mas Pocol dia channelnya ya. Kita akan naik ke AW spinning ya. Kita akan memantau atau akan melihat kondisinya seperti apa. Sini tangganya juga kotor ya. Kemarin saya disemprot juga di sini tangganya guys. Bos kita emang super rapih orangnya. Gesit, pinter juga ya. Apalagi kalau ngomel. Tuh guys, ini pemasangan batanya sudah dimulai. Kita akan lihat ke sini. Alhamdulillah guys, sebagian fan atau kipasnya sudah dicor ya. Tinggal pasang bata atasnya tuh. Sebagian kita udah cor. Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar ya. Dan ini kemarin sudah dicor nih, tinggal menyisakan beberapa. Lumayan banyak air nih, becek juga nih. Oh guys, ini tukang kayu masuk ya, jadi mereka mau ngeplet dari sini ya. Tindak nih di ketinggian 3 meter nih dari yang lantai yang saya injak nih. Dan ini pemasangan untuk di atas bak housingnya ya. Nah ini yang paling panjang untuk AW3 ini, beda dengan AW2 ya, baknya satu tapi panjang disatuin jadi gede ya. Sebagian listriknya sudah digelar guys. Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar guys.
Ini sebagian sudah dipasang perifleksnya. Rencananya kita cor hari Rabu ya. Mudah-mudahan aman dan terkendali. Dan di sini fan-nya pun sudah terpasang ya. Ada dua nih. Di sini di elevasi 4 meter atau di AW spinning kipasnya totalnya 8. Untuk di AW preparation kipasnya ada 3, sementara di AW cotton ada berapa ya? Ada 3 juga. Ada 3 ya. Oh, di AW preparation totalnya ada 7. Atas bawah ya. Untuk di AW spinning, AW winding totalnya ada 2 atas bawah ya. Oke guys, kita akan lihat sini, dan ini dinding beton yang setelah kita cor ya. Alhamdulillah nih mandurnya pada, walaupun jorok tapi agak nurut, dan sekarang agak rapihan dikit. Kalau kemarin berantakan sekali. Dan ini fan-fannya atau kipas-kipasnya nih, dengan ukuran diameter 1800 ya. Kita akan melihat atau mereview pekerjaan-pekerjaan yang masih diproses ya guys. Kita pergi ke arah sini guys. Nah, kalau di sini lokasinya udah mulai clear ya, udah rapi ya. Pengennya tuh bos kayak gini lokasinya biar enak dilihat gitu. Ini dinding FDP-nya juga belum. Sebagian sudah finishing. Coba kita lihat ke ruangannya di sini guys. Kemarin sih gelap sini. Oh iya gelap guys. Nggak bisa kelihatan nih. Ini untuk openingnya nih dari mulut air adaknya nih, dari bawah ya. Oke guys, kita akan turun ya. Kita akan pindah lokasi. Oh, lewat sini ya. Lewat sini aja deh. Dari lewat sana ya. Punten, punten, punten. Halo guys. Punten guys. Ini, guys. Nah, ini Bang Demang nih. Ya, ini Bang dari Purwodadi, guys. Purwodadi, guys. Oke. Oke, terima kasih, Bang. Kita menuju bawah, guys. Kita turun lagi, kita ngelihat. Oh, kita naik lewat sini, guys. Saya akan mantau. Oh, lewat sini aja deh, daripada atas nggak bisa. Nanti naik licin jalannya habis hujan ya. Oke, kita akan turun. Oke guys, kita ada di AW 1 ya, atau di AW cotton nih. Kita akan review. Lokasinya lumayan becek nih, kemarin pengecoran kemarin. Dan ini elevasi nolnya nih lumayan, tinggal bersih sih untuk dinding FDP nya kita udah cor ya, udah hampir 70% kita udah cor semua. Dan untuk sambungannya pun kita udah cor ya. Kita ngeliat di sini tinggal cleaning ya. Aduh bos besar marah ini lokasinya kayak gini. Itu guys, ininya udah mulai rapi ya, udah mulai tutupin ya. Kita akan naik ya, kita akan lihat ke atas bagaimana kondisi untuk AW cotton ini. Layannya jalanannya becek, banyak hujan terus guys di Sumedang nih. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel saya ini. Semoga kalian diberikan umur yang panjang,
kesehatan, rezeki yang berlimpah. Amin, amin, amin. Kita naik ke tangga nih guys. Olahraga kita hari Minggu, harinya libur, kita gunakan untuk konten ya, sambil bekerja ya, plus olahraga juga. Oke guys, ini bak housing yang kecil nih di AW Katon ya, kemarin udah di cleaning, udah dibersihin, airnya udah dikuras, ternyata sekarang malah penuh lagi airnya ya. Ini sih tinggal pasang keramik sini, dindingnya nih. Kan di sini ada dinding keramiknya nanti. Ini belum dicor juga. Kita akan lihat ke sini. Lokasinya ini udah rapi, tinggal finishing kecil nih. Oke, kita lihat ke atas, sebagian sudah pasang bata lagi ya, yang kekurangannya ya guys. Alhamdulillah, bagian sudah kecor ya. Dan kipasnya pun sudah selesai ya, tinggal pasang bata atasnya, tutupnya. Kita lihat ke sini. Kita akan lihat ke sini guys. Alhamdulillah kipasnya udah atau fan-nya udah dicor ya, tinggal masukin bata atasnya. Oke, udah rapi. Dan atasnya pun udah ditutup ya, udah dicor ya, udah rapi. Kalau ini sih udah 90% nih untuk AW Katon ya. Karena memang pertama di sini mau pasang bata. Tebingnya nih lumayan terjal juga. Dan ini AW winding guys, di nol ya, di nol-nolnya nih pemasangan batanya sudah mulai ya. Ini lantai nol, cuman ya berantakan juga guys. Nih lantai nolnya udah mulai dipasang. Dan ini kipasnya sudah dicor. Dan ini tukang kayu nih lagi pasang teradap. Lokasinya masih berantakan. Pasangan batanya baru separoh ini. Oke guys, kita nggak ke atas nih, udah capean. Kita akan masuk kantor ya. Oke, terima kasih. Oke guys, demikian ulasan atau nge-review sisa pekerjaan proyek spinning 3 ya, yang udah berjalan lebih dari 90% total keseluruhannya. Mudah-mudahan cepat selesai, mudah-mudahan pindah dari sinilah. Udah jenuh kita di sini ya. Udah dari masalah luar dan dalamnya kita udah jenuh ya. Oke, sekali lagi yang suka silahkan like, comment, share dan subscribe ya channel saya ini, biar lebih berkembang lagi, biar lebih maju lagi. Kritik dan sarannya silahkan ketik di kolom komentar ya guys. Oke, terima kasih. Salam sehat. Salam proyek ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.